Seramai 30 kanak-kanak Rohingya diraikan warga kerja Astro Awani dalam program tanggungjawab sosial korporat CSR yang diadakan di Pusat Latihan RISDA, RISTEC Podixon hari ini. Program yang disertai 60 warga kerja Astro Awani itu membabitkan kanak-kanak Rohingya dari Knowledge Learning Garden Center Seri Kembangan. Penganjuran program bertemakan Rohingya, Ocean of Love ini memberi peluang kepada Astro Awani mengenali dengan lebih dekat terhadap masyarakat Rohingya selain memberi sumbangan sebagai tanda prihatin. Okey, sebenarnya kita banyak usaha untuk membawa ataupun mengembirakan anak-anak Rohingya ni. Kita boleh saja apabila tiba musim Ramadan, kita boleh membawa mereka berbuka puasa. Tetapi kita cuba untuk mengembirakan mereka kerana ada hasrat yang dinyatakan oleh kanak-kanak Rohingya ini bahawa mereka ingin sangat melihat pantai, ingin sangat berkelah. Jadi saya dan tim saya initiate cuba mencetuskan idea ini dan berusaha untuk mengumpulkan anak-anak Rohingya ini. Dan alhamdulillah segala program yang dirancang bertepatanlah dengan matlamat untuk yang penting mengembirakan anak-anak Rohingya ini dan supaya mereka boleh mengingati apa program dan apa ukhuwah yang terjalin antara warga Astro Awani dan mereka itu, mereka akan ingat sampai bila-bila. Sementara itu, menurut pengarah eksekutif ASEAN Pusat Rohingya, Dr. Muhammad Helmi Ibrahim, usaha Astro Awani dalam mengenengahkan nasib Rohingya sememangnya sangat kehadapan berbanding organisasi media lain. Tambahnya lagi, aktiviti seumpamanya dapat mencambahkan hubungan antara kedua-dua pihak. Okey, saya terlebih dahulu mengucapkan jutaan terima kasihlah kepada pihak Astro Awani yang mensantunilah kanak-kanak Rohingya. Ini merupakan satu usaha yang sangat murni lah dalam kita mengenang tentang nasib mereka yang ditindas dengan pelbagai keganasan. Jadi usaha ini setidaknya memberikan satu keriangan lah, satu apa ni, keterujaan pada mereka, kan? Dan saya merasakan usaha ini satu usaha yang sangat bertepatan lah dengan apa yang berlaku sekarang ni. Dan kita harap Astro Awani akan terus menyokonglah komuniti Rohingya khususnya di Malaysia dengan mengadakan program-program seumpama ini. Antara aktiviti yang dilakukan adalah sukaneka, zumba dan bermain bola pantai. Selain itu, program ini memupuk budaya kesukarelawan di samping merapatkan hubungan media dan masyarakat Rohingya. Ia juga mendapat sumbangan pelbagai pihak termasuk Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah KKLW, Ketua Wanita UMNO Tan Sri Syariza Abdul Jalil, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, Prasarana, Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM, Nestle, Old Malaya dan Cosmic Angle.